pisau. Pisau ni dibuat daripada apa? Adakah dibuat daripada keluli, besi, logam, aloi? Dibuat daripada apa? Dan kenapa ada pisau yang murah dan ada pisau yang mahal? Dalam video ni, saya akan terangkan. Jom. Pisau yang saya pegang ni adalah pisau jenis folding, jenis pisau lipat. Kalau saya try, potong jap, tajam, not bad. Tapi, adakah ketajaman ni yang menentukan harga pisau kita? Jawapannya, tidak. Sebabnya, bila pisau tumpul, kita boleh asah. Maybe kita boleh pertimbangkan dia punya kualiti binaan, kita punya keselesaan bila kita pegang dia. Kalau tanya saya, benda yang penting dalam pisau adalah dia punya material, bahan yang digunakan untuk buat pisau. Kalau pisau dapur rumah biasa, kita tak apa-apa pentingkan dia punya material. Asalkan selesa, seimbang, sedap dengan tangan kita, dia punya bentuk dia memudahkan kita potong, kita dah balunnya. Tapi kalau orang tu kritikal dengan pisau dia, chef ke apa kan, dia kena nilai bukan sekadar keselesaan, ergonomik apa semua ni. Bukan tu saja, dia kena nilai material yang digunakan pada pisau ni. Apa material yang digunakan tu? Adakah besi? Adakah logam? Adakah keluli? Ataupun adakah alloy? Untuk kita faham material yang digunakan dalam pisau ni, kita kena fahamlah term-term tadi tu. First adalah logam. Apa itu logam? Logam adalah bahan yang keras. Dia boleh dibentuk, kita boleh panaskan, kita boleh bentukkan bahan tu. Biasanya logam ni adalah konduktor haba yang baik dan dia konduktor elektrik yang baik. Contoh kalau kita melombong timah ke, melombong emas, melombong besi ke apa kan, itu semua logam. Dia bahan asal tu yang solid. Logam tu satu saja unsur. Tapi bila kita gabungkan dua logam ataupun lebih jadi satu, itu dah panggil alloy. Tu yang kita kata pakai alloy kan. Tu alloy lah, dua logam ataupun lebih yang bergabung menjadi satu bahan. Contoh sini saya ada nichrome. Ini daripada chromium dengan nikel. Gabungan dua bahan ni jadi alloy. Ni alloy lah ni. Sekarang, adakah pisau ni dibuat daripada alloy? Sebab ni alloy. Tidak. Sebab alloy ni kita boleh nampak dia tidak keras sangat. Sebab pisau, dia keras. Kita kena bagi pisau ni maintain je bentuk dia. Kita tak boleh pisau tu boleh berubah-ubah bentuk dia macam ini. Macam apa, nichrome ni. Kita boleh berubah-ubah bentuk dia kan. Ini alloy. Bila kita nak keraskan material bahan ni, kita kena tambah satu lagi komponen iaitu carbon. Bila alloy kita gabung dengan carbon, dia akan jadi steel ataupun keluli. Pisau kita ni adalah keluli. Macam pisau dapur ni kan, stainless steel. Nampak? Steel. Steel tu keluli. Maksudnya alloy yang dah digabungkan, dia dicampur dengan carbon. Semakin tinggi kandungan carbon dalam kita punya steel ataupun kita punya keluli ni, semakin keras kita punya pisau tu. Keras tu pula adalah kemampuan bahan tu untuk kekal dalam bentuk asal dia. Contoh sini saya ada Play-Doh. Play-Doh bukan keras. Kenapa? Sebab kita mudah untuk ubah dia punya bentuk. Dia tak maintain pada bentuk asal dia kan. Beza dengan keluli. Perbezaan jenis keluli yang digunakan ni akan menentukan dia punya harga. Contoh, pisau ni O-Knife. O-Knife. Ni O-Lite punya pisau. Beagle. Dia punya style dia Beagle Folding Knife. Itu dia punya nama dia. Harga dalam yang tengah, kalau tengah promosi ni RM220 lah. Harga asal dia dalam RM320 macam tu. Nampak? Pisau satu kecil macam ni, harga boleh cecah RM300. Dan ini bukan yang paling mahal tau. Ada pisau yang lebih mahal lagi. Kenapa harga berbeza? Tengok material dia. Kat sini saya ada beberapa list material. Ini premium steel, keluli yang premium. Nampak tu ada L-Max, ada CPM, macam-macam lah. Pisau kita ni guna 154cm. Itu model steel dia. Model keluli dia tu. Macam pisau saya yang ini, ini murah sikit. Harga dia mahal sebab ada dia jenis multi tool. Tapi pisau dia ni agak murah sikit sebabnya dia budget steel. Dalam kategori budget steel, dia 400 siri yang ini. Dan ini pula lagilah murah. The new steel lagi rendah, yang kurang popular lah. Ni dia pakai 8CR 13MOV. Kalau kita tengok yang tadi 154cm ni, tengok dia punya edge retention, dia punya ketajaman, dia punya kemampuan untuk hold dia punya ketajaman pisau. Lagi tinggi air retention, lagi susah pisau nak tumpul. Kalau ini ease of sharpening. Berapa mudah kita punya pisau ni nak kita asah. Kalau toughness ni dia punya ketahanan, kekuatan dia tu. Dia boleh mudah pecah ke, mudah patah ke, bengkok. Ini bab ketahanan ni. Okay. Yang ini dapat dalam 4 macam tu.
Ini pula dia punya corrosion resistant. Dia punya ketahanan daripada terhakis. Ketahanan daripada bertindak balas dengan bahan lain. Okey, contoh eh. Ini yang 400 siri tadi. Yang ini. Kita tengok dia punya edge retention. Dia boleh maintain lama tak ketajaman dia. Dalam 4 markah dia. Dia punya ketahanan daripada hakisan pun agak rendah markah dia. Dalam 4 per 10. Toughness kekuatan dia okey. Cun dalam 5. Yang pisau ni dalam 4 saja. Dia tak tahan sangat. Yang ini lagi tinggi. Untuk asah, pisau ni lebih mudah daripada pisau tadi. Bila pisau tu mudah diasah, contoh macam ini, pisau ni lebih mudah diasah daripada pisau ni. Tapi bila mudah diasah, dia akan senang tumpul. Dia tak boleh maintain ketajaman dia. Contoh dalam kes dua pisau ni, yang Olight punya ni, dia susah sikit nak asah. Tapi bila kita pergi ke program outdoor ke apa, dia akan lebih lama tahan ketajaman dia berbanding pisau yang ini. Sebab jenis keluli yang berbeza. Dia ada pro and con. Contohnya kalau macam pisau rumah kita yang murah ni kan, pisau yang ini lebih jauh mudah tumpul daripada yang ini. Dah lah, dia tak keras sangat nampak tu. Dia senang melendak apa, bengkok-bengkok macam tu kan. Ini lebih keras. Tapi ini susah nak asah. Ini senang nak asah. Nampak? Sebab tu kita kat rumah biasanya, kita pakai yang kalau orang biasa lah, pengguna biasa kat rumah, kita akan pakai pisau macam ni. Dia tak keras sangat. Lepas tu pula, dia senang asah. Bila dia senang asah, senang tumpul. Untuk di rumah tak ada masalah. Kita nak selalu asah. Sebab kita banyak pengasah kat rumah. Kat Shopee kita boleh beli. Tolak je. Tenyeh. Pisau dah tajam sikit kan. Tak adalah tajam gila. Tapi tajam lah. Boleh guna untuk motong bawang, potong daging. Tak ada masalah. Sebab tu pisau kat rumah, standard macam ni macam pisau. Kalau pisau outdoor macam ni, EDC ke apa kan, dia akan gunakan material yang lebih keras, lebih tahan. Lepas tu kombinasi steel ataupun kombinasi keluli dia tu buatkan dia tahan daripada hakisan. Contohnya kalau ya, kita bawa kat luar camping ke apa kan, benda ni akan basah, hujan, kadang kita pergi pantai, bergaram kan. Senang berkarat. Pisau macam ni, yang rumah punya ni, kat rumah kita okey lah. Stainless steel ni bukannya kita kata kalau stainless steel takkan berkarat. Tidak. Kalau kena kondisi yang agak ekstrim, dia akan berkarat. Dia akan berkarat. Macam pisau yang ini, dia akan lebih susah untuk berkarat. Sebabnya apa? Sebab dia dah campur logam yang tahan. Tahan dari sudut bertindak balas dengan bahan yang lain ni. Contohnya dalam ini, yang 154cm ni tak silap saya, dia ada banyak chromium. Sekejap saya refer balik. Ni composition dia, carbon dalam 1%, okey, standard. Chromium 14. Ini yang buatkan dia tahan ni. Carbon dia buatkan kita punya pisau ni keras. Yang bahan-bahan lain akan support lah, buatkan dia lebih tahan, lebih kuat. Kita try compare steel yang mahal sikit, keluli yang premium. Contohnya L-Max ni. Saya nak korang tengok dekat dia punya ease of sharpening dulu. Mudah tak mudah kita nak asah. Okey, ini dalam tadi yang 154 ni dalam 5 markah dia. Yang L-Max tadi 4 markah dia. Maksudnya dia lebih susah untuk asah. Tapi kita tengok dia punya edge retention. Ini sampai 9. Yang ini 5. Nampak tu? Beza sangat kan? Kalau kita tengok dia punya toughness, dia punya kekuatan dia, L-Max ni dapat 6. Maksudnya L-Max ni kuat. Kalau yang 154 ni 4 saja. Dia tak apa-apa nak kuat sangat. Menarik kan faktor-faktor ni kan? Contohnya kita punya corrosion resistor ni. Kalau ini dapat 5, yang tadi 5 juga. Maksudnya lebih kurang je untuk model pisau ni. Bab corrosion resistant. Contoh kita ambil satu contoh pisau eh. Ni pisau pakai L-Max tadi. Okay. Harga dia dalam 1,300 macam tu. Nampak banyak range harga dia kan. Ada yang pisau lebih kurang macam ni, saiz dia harga sampai 1,000 lebih. Yang ini dalam 2,300. Still kalau orang tak kenal pisau, dia akan kata mahalnya pisau ni. Tapi bila dah kenal pasal kenapa harga pisau ada yang mahal, ada murah, kita akan mula accept. Okay, relevan lah. Sebab kalau pisau kat rumah ni kita boleh dapat dalam, ada yang murah RM10, kedai RM2 pun ada pisau tu. Ada logik dia kenapa pisau tu murah. Senang tumpul, tak tahan, senang berkarat. Patah pun senang, ketuk sikit dah berlekuk pisau tu. Dia punya ketahanan pisau tu tak kuat. Yang ini susah nak bagi pisau tu berlekuk. Nak patahkan pisau ni pun susah. Sebab tu kalau orang pergi camping ke apa, dia akan pakai pisau-pisau macam ni. Sebab kalau dia ambil kayu, dia letak kat kayu situ, lepas tu dia ketuk belakang ni. Pam, 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 pam. Okey je. Kalau pisau dapur kat rumah, ketuk belakang ni, berlekuk-lekuk belakang pisau ni. Ini yang saya share ni kira basic lah. Basic kepada pisau steel ataupun keluli ni. Sebab kalau tanya orang yang pakar,
Oh, lagi detail dia boleh terangkan. Saya bukan pakar tapi saya adalah sedikit knowledge yang cukup untuk saya nilai, yang saya faham kenapa pisau ni mahal, kenapa pisau ni murah, kenapa ada orang pergi camping perlukan pisau yang mahal. Macam tadi kan saya tunjuk tadi tu, pisau sampai 1000 lebih harga pisau tu. Sebab apa? Sebab dia punya edge retention dia, dia punya ketajaman pisau tu boleh maintain lama. Contoh dia pergi camping, solo camping, bushcraft style. Dia tak bawa benda pelik-pelik, dia bawa sebilah pisau sahaja. Lepas tu dia bawa fly sheet kecil, dia bawa hammock, sedikit ration makanan dia. Pergi masuk hutan 2-3 hari. Pisau yang berkualiti dia perlukan. Sebabnya, kalau pisau tu kejap-kejap tumpul, dia buat feather stick sekejap dah tumpul, dia pergi potong kayu ni kejap tumpul, dia nak belah kayu ni jadi, nak kayu nak bakar kayu kan, dia ketuk-ketuk-ketuk, dah tumpul. Jadi kejap-kejap nak ngasah, kejap ngasah kan leceh. Sebab tu bila kondisi tu kritikal, dia perlukan pisau yang berkualiti yang sekali je dia asah. Contohnya sebelum pergi camping dia dah asah pisau, balik camping still pisau dia tajam. Dia nak macam tu. Kalau pakai pisau murah, sebelum pergi dah asal cantik dah. Hari pertama dah tumpul. Itu kalau pisau murah. Nampak? Sebab tu ada banyak range harga. Okay, itu je lah. Kalau korang nak usah pisau ni, saya akan letak link. Sebab ini daripada online eh. Macam biasalah, bila online ni bagi barang kat saya, adalah promosi-promosi dia tu. Lampu-lampu online pun sekarang dia tengah buat promosi untuk apa? Untuk Christmas ni kot, tak silap saya. Dan satu lagi, dia ada bagi satu lagi pisau kat saya ni. Ini Knife Night Claw. Gitu. Cakaran malam. Itu saya buka jap. Okey, dia ada tali dia. Saya ikat tali dia. Okey. Tengok macam mana buka. Tekan tengah. Tarik atas. Okey. Macam tu je. Okey. Gitu. Ini kira barang-barang EDC lah ni. Everyday carry. Orang ada yang minat benda-benda kumpul everyday carry ni. Sesuai lah buat benda-benda macam ni. Pisau kecil. Boleh lah. Saya maybe letak pisau ni dalam kereta saya kot. Sebab emergency nak potong apa-apa ke, kalau kereta saya ada something wrong, kalau saya punya seat belt saya tersekat time kemalangan ke apa, saya boleh potong seat belt macam ni. Boleh lah saya tak ni dalam kereta saya. Okay, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.